InsyaAllah pada malam ini saya akan bincang khusus berkenaan dengan tauhid ini, dan insyaAllah kita tidak akan mengambil masa yang lama kerana kitab yang ada di hadapan saya ini membicarakan khusus tentang tauhid berdasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kitab ini memahami dan merealisasikan tauhid dalam kehidupan ini mengandungi 67 bab yang menyentuh pelbagai topik dalam perbincangan ilmu tauhid, dan setiap satu bab itu dikemukakan ayat-ayat Al-Quran dan dalil sokongan yang lain daripada hadis dan juga daripada pandangan salafus salih. Jadi seperti yang telah saya sebut sebelum ini bahawa kita perlu pada satu kitab yang khusus lah. Jadi insyaAllah kitab ini rasanya tidak ambil masa yang lama kerana saya tidak baca semuanya, cuma saya akan bagi ringkasan. Jadi daripada 67 bab ini, kalau bab pertama saja yang saya nak bincang pada malam ini iaitu tauhid dan hakikatnya. Jadi perbincangan kita ni seolah-olah kita membicarakan topik dalam Al-Quran. Apakah topik yang disebut dalam Al-Quran? Jadi banyak topik yang dibincangkan dalam Al-Quran. Kita ambil satu topik iaitu topik tauhid. Bagaimana kita boleh memahami tauhid dan syirik melalui kaedah Al-Quran? Seperti mana yang Nabi SAW ajarkan sahabat, sebagaimana Nabi SAW guna kaedah Al-Quran untuk memahamkan sahabat tentang hakikat tauhid dan juga hakikat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah kita akan guna kaedah itulah berdasar pada ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Jadi bab pertama, hakikat tauhid dan kedudukan tauhid. Dalam bab pertama ini dikemukakan 17 ayat Al-Quran dan 5 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab pertama yang kita akan bincang ini berkenaan dengan hakikat tauhid, mana kita akan bertemu dengan kita akan cuba memahami 17 ayat Al-Quran dan 5 hadis Nabi. Baik, sehubungan dengan tajuk ini, seperti yang kita semua maklum bahawa tauhid ini merupakan asas dalam agama Islam. Bila disebut tauhid, maka akan tergambar di ruang minda kita bahawa lawan kepada tauhid itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tauhid dan syirik ini hadirat-hadirat Allah Subhanahu Wa Taala simpulkan dalam satu ataupun sepotong ayat Al-Quran yang ringkas saja. Yesu laisa kamithlihi syai'. Ada simpulkan dalam ayat yang cukup ringkas. Bila kita sebut tauhid lawan syirik, ia memberi erti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan makhluk, walaupun persamaan itu dalam peratus yang terlalu sedikit. Tidak ada. Itu makna tauhid pada hakikatnya. Dan insyaAllah perkara itu kita akan perjelaskan dalam perbincangan kita. Dan tauhid ini dari sudut Allah tidak sama dengan sesuatu, itu menjadi usuluddin, usul agama. Itu adalah merupakan usul agama. Yang mana perkara ini tidak boleh berbeza. Kerana akan datang hadirin dan hadirat, kita akan tekankan juga dalam perbincangan kita ni, ada juga dalam bab akidah ni ulama berselisih pendapat. Kalau ulama berselisih tu dia panggil furu' usul. Bukan usuluddin, furu' usul, furu' usuluddin. Kalau usul dia tidak akan khilaf. Kalau ada khilaf itu maknanya cabang usul. Khilaf itu tak apa. Misalnya bagi saya lah, kalau hadirat tak setuju pun tak apa ni. Misalnya kita kata Asyairah, Tauhid tiga, dah banyak lagi kaedah-kaedah. Itu sebenarnya perbincangan
kaedah tu, furu usul tu tidak merupakan usul din. Tak apa kita nak belajar mana-mana, hok molek-molek belajar semua. Ha tu macam ni. Sifat 20 hok kita panggil kaedah Asy'ariyah, kaedah salaf ataupun pembahagian lebih ringkas salaf dengan khalaf. Kita belajar semua ni. Ha tu baik. Ha, biar kita tahu. Kerana itu merupakan kaedah pengajian tauhid. Kaedah pengajian. Ada lagi. Kita kata kaedah pengajian mana kita nak melihat tauhid Allah dari sudut sains misalnya. Oh, tu satu pengajian khusus. Ramai orang masuk Islam kerana itu. Kerana atas dasar sains saja. Itu sebagai contoh mudah. Itu contoh mudah. Baik. Pertama sekali kita kena tahu dulu, bila kita sebut tentang hakikat tauhid, perkara yang mula-mula yang kita wajib tahu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan makhluk ini. Dan makhluk yang paling baik, yang dikira sebagai ahsanu taqwim, yang paling bernilai adalah manusia. Walaupun semua kejadian tuannya ada guna, tidak ada satu makhluk yang Allah buat sia-sia, tidak ada faedah. Tidak ada. Semua ada faedah. Tetapi dalam banyak-banyak yang berfaedah tu, manusialah hadirat yang paling tinggi nilai dalam penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dianggap sebagai sebaik-baik kejadian. Maka ulama menghuraikan bahawa manusia itu nilai terbaik dia itu bukan terletak pada fizikal dia, tidak. Bukan terletak pada kegagahan dia, tidak. Bukan terletak pada kecantikan dia itu, tidak. Tetapi terletak pada kemampuan dia, kemampuan dari segi akal itu. Ah, itu kelebihan manusia. Dan dengan kemampuan akal itulah manusia sesuai dengan agama. Kalau makhluk lain dia tidak sesuai. Sebab tu kita ni sebagai manusia ni, bila kadang-kadang Allah nak uji kita, nak tunjuk pada kita, bila Allah cabut akal, kita tengok manusia tu tidak ada beza dengan binatang. Tidak ada beza. Cabut akal dengan akal tu hadirat perkara yang abstrak, pestawa, perkara yang bersifat maknawi. Kalau cabut tangan tu nampaklah tak ada tangan tu. Cabut kaki ada, cabut kaki. Nah, putus kaki, putus tangan, putus malu eh apa ada. Nah, ada berlaku. Tetapi dia tak hilang sifat manusia tu, tak hilang. Sifat malu, dia tetap ada rasa malu. Tetapi bila tercabut akal, hak kita panggil jununul akli, hilang akal, gila dan sebagainya, dia tidak tidak ada beza dengan makhluk hayawan. Dia boleh bertelanjang bulat di cabang empat. Ha. Dia boleh buat, dia boleh makan, kita kata apahnya, dia boleh makan perut ikan, dia boleh makan. Bila dia panggil gila. Padahal tangan, tangan itulah juga. Muka, muka itulah juga. Kaki-kaki tu lah. Bila jadi tujuan saya sebut ni hadirat, bahawa manusia ni kelebihan dia pada akal itu. Baik. Bila Allah bagi akal kepada manusia, dengan akal itulah manusia boleh menilai sesuatu. Dan sebab itulah manusia sesuai dengan agama. Dan kerana itulah manusia dianggap sebagai makhluk yang terpilih. Kenapa? Kerana ada akal itulah. Jadi sekarang ni, sebab itulah Dr. Yusuf Qardawi dan ulama, mana-mana ulama tersebut, Allah turun Al-Quran ke muka dunia ni sebenarnya untuk mengurus manusia. Untuk mengurus manusia. Untuk berinteraksi dengan manusia. Itu sebenarnya. Dia bukan untuk berinteraksi dengan pokok kayu, dengan binatang, tidak. Sebab itulah Allah sebut dalam surah Az-Zariyat, hadirat boleh rujuklah ayat surah Az-Zariyat ayat 56. Ni seolah-olah hadirat kita nak buat satu seleksi lah atas diri kita. Kita nak buat satu muhasabah bahawa Allah ciptakan kita ni, dia ada maksud dia. Bukan saja-saja diciptakan puas duduk saja, tidak. Tapi dia ada maksud dia. Ada tujuan yang paling asas, objektif dia. Misalnya dalam surah Az-Zariyat, Allah SWT sebut ayat yang ke-56. Ni surah yang ke-51. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan dengan maksud supaya mereka menyembah aku. Jadi Allah, hak jin tu biarlah sebab dia makhluk halus, kita tak rapat. Kita kira kita dulu. Kita kira kita. Kita kecek hak kira orang kita dulu. Hak jin tu juga kira cara dia. Tak, ni kita. Jadi Allah kata aku ciptakan manusia ni, jin dan manusia, cuma kita nak fokus pada manusia. Illa liya'buduni. Tidak ada sebab lain, tidak ada tujuan lain.
tujuannya adalah supaya mereka sembah aku, supaya mereka mengibadatkan diri mereka kepada aku. Jadi di sini timbul tanda tanya, oleh kerana kita ni ada akal kan, saat ni saya sebut bahawa manusia ni ada akal. Bila Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56 ni bahawa aku ciptakan kamu hai manusia supaya kamu sembah aku, beribadat kepada aku, dia akan timbul dalam kepala manusia, apa itu hakikat ibadat? Dia akan timbul. Sebab kita ni manusia, dia berakal. Manusia ni bila setiap maklumat masuk dalam kepala dia, dia akan proses maklumat tu, dia akan timbul. Dia akan bertanya, apa itu, apa ini, kenapa begitu, gini, gini. Dia akan tanya. Manusia ni sifat dia begitu. Antara yang ditanyanya, ibadat tu apa? Ibadat tu apa? Sebab kalau nak kira dari segi ibadat, semua ada ibadat. Mana-mana agama pun ada ibadat. Bahkan ajaran salah pun ada ibadat. Hak kita sebut sebagai ibadat. Semua ada ibadat. Setiap ajaran tu dia ada ibadat dia tersendiri. Jadi yang dimaksudkan liya'budu ni supaya mereka ibadat kepada aku, supaya mereka sembah aku, apa maksud sebenarnya? Ha, inilah hadirat-hadirat, nak faham perkara inilah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, utuhkan rasul yang khusus setiap zaman dalam bahasa yang mereka boleh faham. Dan diturunkan kepada mereka satu buku panduan. Setiap nabi dia akan ada buku panduan ini. Tak kira daripada Nabi Adam, dia akan ada. Walaupun buku panduan itu maklumat dia berbeza-beza. Kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir, kalau umat terdahulu, misalnya kita kata kaum sebelum kaum Nabi Nuh lah, kita kata umat-umat terdahulu, kadang-kadang wahyu yang turun kepada mereka itu mengajar cara nak bercucuk tanam sahaja, sesuai dengan zaman mereka, sesuai dengan zaman mereka. Kalau zaman Nabi Adam dulu, Allah turunkan wahyu cara nak ke bumi mayat, kan hak tu pun tak erti, dalam bentuk wahyu, dalam bentuk diturun Allah utus dua ekor gagak kan, disebut mati, seekor mati, kemudian yang seekor lagi dia gali dengan paruh dia, kemudian dia timbus bangkai itu. Nah, daripada situ timbul idea. Itu juga sebenarnya wahyu. Manusia ni hadirat-hadirat, bila tidak ada tuntunan wahyu, dia nak ke bumi orang mati pun tak pandang. Tapi dia yang pandang, yang modified muslim gak hadirat. Ada dia pandang. Dia modified ratus style orang. Style manusia. Nak yakin kreatif lah tu. Ke ada akal lah tu. Baik, tak apalah dia. Jadi kalau kita tengok wahyu ni dia ada semua. Baik, kalau dalam konteks kita ni, dalam konteks kita sekarang ni sebagai umat Nabi ni, no. Jadi kita nak tahu ibadat tu macam mana. Sebab itulah di sini sebelum kita baca contoh daripada ayat-ayat lain, ni kita nak ambil dulu ni kesimpulan ulama bila sebut ibadat gini maksud dia, biar kita tahu tarikh ibadat tu. Wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tujuan utama, tujuan asah, tidak ada maksud lain penciptaan manusia kecuali supaya mereka sembah aku. Sembah tu maksud ibadat. Ibadat tu maksud apa? Ini satu tarikh yang saya pilih. Banyak tarikhnya, banyak dalam kitab-kitab lain banyak. Cuma hak ni ya, penituan kitab ni dia letak sini, hak ni mudah faham. Ibadat ni dia kata dia satu istilah dalam agama kita yang memberi erti sesuatu perbuatan yang dicintai dan diredai oleh Allah. Sama ada ia berupa perkataan atau perbuatan. Sama ada yang berbentuk yang zahir, yang tampak, yang boleh dilihat oleh mata kepala manusia, ataupun yang bersifat batin, iaitu yang berkait dengan qalb, hati nurani manusia. Itulah orang panggil ibadat. Jadi maknanya hadirat, ibadat ni mudah kita faham. Tak perlu duk istilah-istilah. Kadang-kadang nak ingat istilah payah pada maksud asal tu. Tak perlu hadirat-hadirat nak ngapak istilah pak hari pak malam. Hanya ayatnya ni ya benarnya. Jadi hak ni kita tidak nak beristilah. Kita nak supaya kita faham. Ibadat ni maksudnya kita nak tahu perbuatan sama ada dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk amalan yang menggunakan anggota zahir, dan dia mencakupi juga hati nurani kita, semua itu. Sebab ulama kata bila sebut perbuatan dia tiga ya perbuatan. Bila sebut perbuatan dia ada tiga ya. Yang pertama perbuatan hati. Dia panggil amal qalbi. Yang kedua disebut amal lisani.
amal dalam bentuk kata-kata. Yang ketiga, amal jawarihi, iaitu perbuatan yang kita menggunakan anggota-anggota zahir kita. Dia tiga tu ya dia. Dia tak boleh lari daripada tiga tu. Baik. Jadi tarikh ibadat dalam ayat surah Az-Zariyat ini, dia merujuk pada tiga amalan ini, sama ada hati, lidah ataupun amal anggota-anggota zahir ini, dia mesti kita arahkan, kita lakukan supaya mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asah ibadat. Tu ya asah ibadat. Kau kok mana berhati-hati? Bila maknanya seseorang itu dikira ahli ibadat. Seseorang itu dikira ahli ibadat. Bila dia nak buat sesuatu, dia ambil kira, boleh kau buat gini? Tuhan tak marah kau. Betul kau dengan kehendak agama ni, makna orang itu ahli ibadat lah tu. Bila walaupun tidak itadai pun. Walaupun tidak duduk dalam gua pun. Walaupun tidak pakai serban besar, tidak pakai itu, tapi kalau dia cakna kepada perkara ni, mana dia tu dipanggil ahli ibadat sebenarnya. Tu secara umumnya begitu. Jadi dalam tarikh ni hadirat, memang cukup lengkap lah. Mana kita buat sesuatu yang Allah suka, maknanya ada sesuatu yang Allah tidak suka. Itu makna mafhum mukhalif ni. Jadi seseorang tu dikira sebagai orang yang mementingkan ibadat sekiranya dia melakukan apa yang Allah suka dan dia tidak buat apa yang Allah tidak suka. Jadi kita boleh tahu apa yang Allah suka, apa yang Allah tidak suka, apa yang Allah benci, apa yang Allah redha, kita boleh tahu melalui Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud ibadat. Kita kata Allah suka kita sembahyang sebab tengok dalam Al-Quran ada ayat sebut tentang kena sembahyang. Nah, misal ni contoh mudah dia. Lepas tu dalam hadis pun sebut gitu. Lepas tu Nabi dia sampai mati sembahyang. Tak boleh bangun orang akak lagi Nabi. Sampai mati. Nabi sembahyang ni sampai mati. Sehingga ulama sebut Nabi 5 hari sebelum Nabi wafat tu 12 kali Sayyidina Abu Bakar jadi tu'imah sembahyang. Kerana Nabi tak boleh nak jadi tu'imah. Dalam riwayat sebut 12 kali Sayyidina Abu Bakar menjadi imam salat. Dan ada ketikanya Nabi menjadi makmum kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maknanya kalau seorang itu tinggal semaya, Allah tak suka tu. Jadi orang yang cakna kepada perkara-perkara gini, dia ni sudah dikira sebagai ahli ibadat. Walaupun dia tak pakai piah, walaupun pakai luar, pakai baju t-shirt, kadang-kadang luar jin yang pakai. Tak ada luar lain kata. Luar jin, nah, tak apalah. Jin, mana jin banyak lah luar tu. Mana jin tu banyak lah, sebab tu dia boleh gila tu, tak apalah dia tak. Tak kira, tak penting lah tu. Tak penting mana lah tu. Yang pentingnya semaya tu. Jaga adat-adat semaya dalam konteks yang sebenar lah. Orang kita ni kadang-kadang situ pun dia, kadang-kadang dia agak tersilap dah. Tak boleh, kena pakai jubah ustaz, kena pakai kain pelekat. Tak, kalau pakai luar tak boleh, jadi timen. Hadirat, insyaAllah bila kita belajar dengan cara hadis, insyaAllah perkara tu dia jadi selesai. Dia jadi selesai perkara tu insyaAllah. Dia akan jadi selesai. Itu mudah di hadirat. Nak faham? Tu maksud ibadat. Jadi kalau kita buat sesuatu yang tidak kena dengan kehendak Allah, menyebabkan Allah benci, tak kena dengan apa yang diajar oleh Nabi Allah, maka perkara itu tidak ibadat, orang panggil. Walaupun apa macam ibadat pun, dia tidak ibadat. Sebab dia ukur ibadat mesti tepat dengan kehendak Allah. Jadi yang memberitahu kehendak Allah ni siapa dia? Nabi lah. Sebab Allah dia tidak direct dengan kita. Allah ni dia tidak instruksi direct dengan kita. Dia mesti melalui perantaraan Nabi. Dan banyak dalam Al-Quran sebut bahawa setiap kaum ni dia ada Nabi dia. Sebelum zaman Nabi ni, ribu-ribu dah Nabi. Walaupun hak disebutnya tak siapa, tapi kukuk mana pun dalam pengajian, kalau kita belajar usuluddin ni, mana Nabi ni ada setiap zaman. Ada setiap zaman. Bila Nabi Muhammad wafat, maka ulama tu lah yang menjadi gala ganti Nabi, yang menghurahkan maksud Al-Quran. Mula-mula sekali siapa dia? Sahabat. Hak tu tonggak dia. Lepas Nabi sahabat, lepas tu ulama. Gitu ya tidak. Baik. Kita tahu mana jelas ibadat tu jenis gitu. Maknanya pertama sekali ibadat ni dia berbentuk perbuatan. Tu. Dia mesti berbentuk perbuatan ibadat. Sama ada perbuatan bersifat zahir, zahir anggota zahir ni ataupun batin yang kita penghati. Yang kedua, ibadat ni sifat dia mesti kena dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala.
Ha, bila nak suruh kena tu perincian dia, bila nak suruh kena tu lah kita duk mengaji ni, takut tak kena buat. Bila nak berniaga, boleh kata alih ni, takut dosa. Sebenarnya nak suruh kena dengan kehendak Tuhan lah tu hakikat. Dia pergi situ berlaku hadirat. Dia pergi situ. Hak siapa ada kitab jilid-jilid tu sebenarnya nak bincang tentang betul ke dak ni kita buat. Takut tak kena dengan cara Nabi sebab hidup ni luah. Mana ada usul fiqh dalam agama Kristian ada? Tak ada. Dalam Islam ada. Sebab apa? Sebab Islam dia sentuh semua perkara, bukan buat ibadat saja. Bukan atas masjid saja. Atas pucuknya pun ada juga agama. Bahasa mudah tu. Ha. Kok mana atas pucuknya pun ada? Dahlah kalau naiknya orang, cuinya orang, berdosa. Ada hukum situ. Lepas tu kalau terjun bunuh diri, mati, siapa ada apa ni, dalam ayat, saya tak ingat ayat mana, antara yang perbuatan yang tidak syirik yang boleh kekal dan neraka bunuh diri. Nah, kalau kita ngaji, jumpa tu. Biasanya orang kekal ni syirik, kufur, tak ada tauhid, terbatas tauhid, orang tu kekal dan neraka. Tapi ada juga, kalau kita ngaji ni dalam syarah Bukhari, saya tengok yang mana seorang itu bila buat dosa besar yang tidak syirik, tidak menyebabkan kufur, tapi jadi kekal dan neraka, gede bunuh diri, hukum berat tu. Tapi kalau atas pucuknya tu dia jatuh tapi dia tidak bunuh diri, gelicir jatuh mati, hak tu tak apa, mati syahid tu. Tapi syarat kena mayat tak tinggal lah. Dia syaratnya gitu, hati-hati tak? Semua ulama kata seorang ni syahid, syahid dunia dia panggil, syahid dalam belajar, syahid aksiden, semua tu dia dapat kelebihan tu kalau dia jaga amalan-amalan fardu dia. Sebab tu amalan fardu ni menjadi asah lah, asah dah atas lagi tu kita panggil tauhid ni. Jadi amalan fardu tu, hati, ni jelas dalam kitab sebut, dalam hadis baru sebut, selama mana dia buat fardu, dia akan dapat semua offer daripada agama. Kalau dia tak buat hal tu, dia tak dapat kelebihan-kelebihan dalam agama. Itu asah kita, dia kena ingat. Ni orang panggil kerangka agama. Kadang-kadang kerangka ni orang tak payah jadi khabak kursi tu. Hak guru apa ni, ada seorang ustaz dia kata umat Islam kita tak payah kerangka agama. Bab tauhid pun dia tak payah kerangka. Bab ibadat tak payah. Akhir sekali tukar tak ilmu dengan suruh. Tukar tak ilmu dengan suruh. Sebab kalau sama-sama tak dalam pinggir nyagar apa ni, tak ilmu, tak bukan tak ilmu, tak kubah. Tak kubah ni lain sikit. Tu hadirat. Jadi kita nak biar kita boleh beza ni. Sebab orang kita ni dia tidak faham hakikat tauhid, ibadat tu gapo dia sebenarnya. Kadang-kadang dia silau ataupun salah faham dengan pakaian. Tu bahaya tu. Tak leh. Tu bahaya hadirat. Kita kadang sedih, saya mengalirkan air mata tu. Kita ni payah juga nak jerit nak. Tapi hari ni kita sedih kali. Dua tiga kali tengok kita jadi macam sebab umat Islam lagi siung kononnya tapak kaki Nabi kan. Ni popok hak pakai piah, pakai serbai agak tu hijau tak tahu pala bau ni kan. Allah hadirat teruk sungguh hadirat. Dalam hak tu patut dia pun sebut tu replika ya. Bukan hak sungati. Ruang mai sepupu budak mai jual bagi lagu ni. Ya kau agama lagu tu hadirat mudah-mudah panggil kat jerit tu pakak mari senyum tu letak muka tu dah. Dah syaitan semua lah. Kalau orang Islam dah, tak penting bagi kita bagi lagu tu. Tak penting bagi kita, boleh jadi sesat tak kena raya tu. Bukan lagu tu cara amal. Tengok sahabat lah ke mana, dalam ni hati-hati tak. Kita nak tengok agama dalam bentuk Quran dan hadis dan amal lah sahabat. Dalam kitab ni jelas, itu sebenarnya neraca kita. Tak penting hal tu. Masalah selipar, masalah tapuk kaki yang berubah. Dah, patut Nabi ni berat nah, sampai lekuk ni. Berapa kilo Nabi sampai boleh tengok batu tu. Lepas tu kenapa? Tak ada suara pun ulama kata itu mukjizat Nabi, lekuk batu kaki. Tak ada sebut sebagai mukjizat Nabi, tidak tersenara sebagai mukjizat Nabi. Lepas tu lekuk tu mariman, yang mu boleh tarik sampai bubuh dalam bekah tu tak? Nah sabar, lepas tu cuba tengok molek hadirat. Saya tengok dalam internet, dia buat tu. Kalau betul tapak kaki narik Nabi dah, paling huduh atas dunia kaki. Macam mana dia tengok? Dia panggil kaki sahibi. Huduh hadirat kaki lagu. Tak mungkin kaki Nabi lagu. Supaya kita tengok dalam kitab Syama'i, kaki Nabi lagu mana? Dalam kitab Syama'i kata kaki Nabi ni lembut, kulit tebal tapi lembut. Lembut apa? Siapa telok batu tu? Tak logik tu. Lepas tu
betul ke tuhak kaki, tapak kaki Nabi betul ke? Dia suruh orang mari senyum bawa daripada naik kapal terbang. Lepas tu mari tu ke Allah, cuba fikir hadirat. Jadi umat Islam telah dibawa satu penampilan agama tidak seperti orang seperti Nabi bawa. Nabi bawa agama bukan dalam bentuk lagu tu. Sahabat bawa agama bukan dalam bentuk lagu tu. Bagi saya itu bukan ibadat, itu merupakan bid'ah yang nyata. Bukan ibadat tu. Bukan ibadat gitu. Tak ada kelebihan gapo ada tu. Bahaya ada tak. Kalau ada isteri nak beranak, letak capa Nabi. Capa Nabi letak di pinggir bini. Mudah beranak. Oh, parah hadirat. Mudah beranak. Dah jenis bakar, payuh gua tu hadirat. Tak sabit hak tu. Zaman Nabi ni pun ada hak mati ya beranak. Zaman Nabi. Ha. Hak dia kelih, hak dia bukan kelih lipat, kelih Nabi pun boleh mati beranak. So kau kelih lipat. Tapi orang kita tak boleh fikir. Sebab tu saya tekan ni manusia ni, manusia ni lebih kerana adakah dia boleh fikir. Dia boleh fikir. Sebab tu ulama kita letak dalam kitab kerangka agama Islam tak ada yang menyalahi akal yang sehat. Tidak ada amalan dia tu. Akal ada juga ayat bagi nanti. Mesti tak betul tu kalau ada bercanggah dengan akal yang sehat. Nak tengoknya Islam ni, sebab tu dia hadirat. Dulu pernah satu ketika popok sains, popok jenis ahli falsafah dia tak sah pada agama sebab banyak agama jenis karut. Sebab itulah kita tengok orang-orang popok falsafah cuba memasukkan dalam Islam ajaran-ajaran unsur-unsur yang menampak tidak realiti. Benda karut. Umat Islam, ulama Islam berjuang habis-habis saya buat perkara-perkara tak betul nak kembali pada hak Nabi asal kerana hak tu sesuai dengan semua otak manusia. Cuba tengok dalam agama lain hadirat. Banyak kita boleh kata tak masuk akal. Cuba contoh Hindu misalnya, Hindu. Walaupun dia pun tak sah dah terima hak tu. Tapi hak Hindu asal. Kalau suami mati, bini kena mati dengan suami. Nak sabar. Tu hak asal tu. Ha. Itu hak asal tu. Cuma lah ni pun ada lagi tapi tak mati. Tapi tak boleh, tak ada nikah. Nah, pakai pakaian putih. Apa hak kita panggil babu. Sekat babu sudah lah. Babu tu. Ya ada lagi depan tu. Islam tidak gitu. Islam ni dia kira realiti. Hidup negeri orang panggil hidup. Ha, kalau mati, nikah lah ni babu ni. Ha. Ha, tak boleh nak duduk bersama suami dalam syurga. Ya, masuk syurga. Ya. Kau jahat tu mu. Ha. Hak tu bak lah ni masuk syurga tu. Bak lah ni tak sabit tu hati tak. Tak sabit kita nikah tu masuk syurga. Yo. Dah bila suami mati, tak boleh nak duduk dalam syurga bersama suami sebab tu tak sini. Ya, kau suami awak tak boleh syurga ni. Gak awak pun boleh tentu lagi. Hak tu tak logik dah hati tak. Tak logik tu. Jadi hak geri hak tu suruh tengok sahabat Nabi nikah. Eh? Sahabat Nabi, apa ni isteri-isteri, apa ni sahabat-sahabat lepas tu nikah isteri Nabi. Biasa. Ah, tu hati-hati hakikat sebenar. Kalau kita tengok cara hidup zaman Nabi lagu tu, tak ada duk main nostalgia pas mati gitu. Duk main nengu, duk beli atas rumah nikah siapa mati. Dia umur 22 tahun baru tu laki dia mati. Mu tak sedih nikah apa nak duduk sekali dalam syurga. Malu kau agama Islam gitu. Apa sebab orang kita dididik gitu. Tidak diberi pendidikan sebenar seperti mana ajaran Nabi. Hidup berpijak di bumi nyata. Islam ni hati-hati nak, dia tak ada kau pelik-pelik. Sehingga kita kata, ya Allah, kalau tak ada. Hak nyata ke dia? Hak tu yang kita duk tekan. Dalam pengajian kita ni, antara perkara yang kita tekan adalah sunnatullah. Hak tu kita tekan. Sunnatullah ni hadirat mana bila kehidupan dunia ni, Allah telah buat perkara yang tetap. Hak kita panggil tetap. Hak bak takdir, hak tu tidak berkait dengan sunnatullah. Hak tu ketutuan Tuhan, kita tak boleh nak sahar tu. Tapi dalam kehidupan dunia ni, kalau gini, kena buat gini. Hak orang panggil sunnatullah ni, ketetapan hidup sebab musabak atas dunia ni. Gapo dia? Ah, sebab tu Nabi musyarak nak pergi perang. Kadang-kadang 3 kali musyarak. Tidak kata, oh, mari kita nak pergi perang ni. Mari letak air, aku baca, pakat minum. Semua jadi kebal, tetap tak lu. Eh, kalau gitu sungguh hari dia, tak akan berlaku sampai 72 kali perang tu. Nabi sendiri masuk perang 2-3 kali. Sekali ya kalau tetap tak lu, tabak orang kafir tak pergi perang dengan umat Islam. Mari tetap tak lu, lawan mana? Kalau tak tahannya tetap lu, ya pun dia sampai berpuluh-puluh kali perang dengan Nabi tu. Kalau perai badar dia tetap tak ludah dia ada tak? Tak tak perai dah perai Uhud tu. Tak boleh gemai apa-apa ni mai kita tak lud bukan dia. Dan Nabi berubah guli batin dalam peperangan Uhud. Patah gigi, darah dahi, darah tumi.
Lepas tu duk mana ayat khabar? Nabi tidak diajar gitu dalam agama kita, hadir-hadir. Tidak diajar gitu. Baru pelik-pelik lagu tu, tak ada. Dia pergi dengan body zahir gitu. Fatawakkal fa iza azamta fa iza amsa bila nawa aswatu, kena cari tip-tip yang berjaya dalam konteks dunia. Lepas tu surah Tuhan lah kejayaan tu. Hak Tuhan inilah kitanya pada usaha kita. Hak usaha tu lah orang panggil mikir nak buat biar berjaya lagu mana. Orang panggil kaedah orang berjaya lagu mana. Tu dia panggil sebab musabab. Itu realiti hidupnya, hadirin. Sebab tu kalau sebab tu saya sebut semua. Kadang-kadang orang tak faham. Kita tu oh, boleh hidup ke jalan atas hari tak boleh. Jalan atas hari ni ke boleh saja. Tak ada sebab musabab ke apa tu. Orang mari di rumah dah, kita tahu selalu. Tak ada bukan kelebih dalam agama tu. Sebab lah ni pun kita nak pergi mudiah atas Mesir, dia tahu lalu. Dah kita nak pergi. Tak perlu amat ilmu sampai 5 tahun nak dapat satu. Rugi masa dia. Quran pun tak baca. Ah, tengok cara syaitan dia nak mengalihkan pandangan kita daripada kehidupan agama, dia buat lagu tu. Eh, hadir-hadir ada tahu ke tidak? Ni saya sebab saya terlibat. Pernah terlibat. Kadang-kadang nak sa ilmu 5 tahun amat. Nak sa ilmu. Nak sa ilmu. Ilmu orang tetap tak lu. Tu pun kena ayat dulu nak tetap ke tidak lu. Haa. Dia kena ada go to go ni tubuh dia. Kalau tetap tengah tidur semua loop. Semua loop hadirat. Orang yang kata tak loop tetap, dia kena dia standby sungguh tu. Dia dengar ada pakaian tu dengan tu. Ha baru suruh tetap. Kalau tetap dia hidup gini loop lah ke. Ha. Orang kata kebar-kebar kalau tetap tengah tidur loop. Sebab dia masa tu ilmu dia tak berfungsi. Nak fungsi mana? Mata tutup apa jik. Hati tahu mana ala. Oh tetap loop sebab dia tak tahu dia tetap masa tu. Apa tu faedah ke dia saja? Ha, saya nak ayat ni agama ni dia hidup di atas Al-Quran dan hadis. Tu agama kita. Enggak ada Al-Quran dan hadis hajar pelik-pelik bagi lagu tu. Tak ada. Tak jumpa hadis hadra. Ha tu. Patut sahabat Nabi tu siapa disebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu generasi terbaik tu lagu mana cara hidup dia? Hadis hadirat, ulama tulis kitab 3 jilid. Bila diterjemah dalam bahasa Melayu 3 jilid. Dalam bahasa Arab 2 jilid. Ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 104 orang sahabat dibincang dengan riwayat. Bagaimana kehidupan sahabat? Bagaimana Saidina Ali gini kehidupan dia dalam bab wuduk? Bila dia orang tanya tentang wuduk, dia ajar semua disebut tentang kehidupan bagaimana sahabat Nabi mendedahkan agama kepada umat. Dibincang dalam sebuah kitab 104 orang sahabat. Ini sahabat-sahabat yang besar lah yang tercatat nama dalam sejarah. Oh tu hadir-hadir agama sebenarnya. Tak ada duk pelik-pelik gitu. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala ni hadirat, saya kut ayat ni surah Muhammad ayat 12. Surah Muhammad ayat 12. Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah sebut bahawa manusia ni bila dia ciptakan manusia, orang panggil muslim, mukmin ni asas dia ni apa dia? Supaya dia beribadat kepada aku. Beribadat kepada aku. Hak inilah saya sebut hadirat, ibadat ni bukan semaya saja. Kita makan pun ibadat. Kecing berok pun ibadat lagi. Sebab tu dia ada hukum, ada sunnah di situ. Tak boleh kita kecek masa kecing, masa berok. Orang wisalah pun tak boleh jawab. Nabi dari riwayat sahih, bila orang wisalah ketika dia buang air, selepas dia keluar, selepas dia ambil air semaya, baru dia jawab salah tu. Nak ayatnya di situ ada hukum. Semua ada hukum. Itulah orang panggil ibadat. Jadi makna kita kena cara kepada kehidupan di luar masjid ni seperti kita kena cara kehidupan kita dalam masjid. Sebaliknya dalam surah Muhammad ayat 12 ni Allah sebut pada kita apa beza orang Islam dengan orang tidak Islam. Kehidupan mereka. Ah cuba tengok. Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Dan orang-orang yang kafir kepada Allah yang tidak beriman, mereka menikmati kesenangan hidup dunia tidak ubah seperti binatang menikmati nikmat yang Allah berikan. Tak ada beza dengan binatang. Dan mereka kelak akan dihumban ke dalam api neraka. Apa maksud itu? Orang yang tidak Islam, yang tidak beriman kepada Allah ni, mereka hidup di muka bumi ni, Allah kata tak ada beza dengan makhluk haiwan. Mereka mana Allah bagi pada orang yang tidak Islam ini menikmati kehidupan dunia ni, tapi tidak seperti kehendak Tuhan. Allah kata seperti hayawan tu mereka tu, cara mereka tu. Baik,
Kita kata tak? Kita tengok. Kalau kita tengok orang tidak Islam, kalau bak makan bersih, haya weh lagu mana ada kau itik bersih ketemu? Cuba tengok. Cuba kita tengok orang kafir. Kadang-kadang orang tidak Islam lah, non muslim ni hadirat. Dia mengurus hal pemakannya dia lebih bersih daripada umat Islam. Daripada mula-mula ambil bahan daging, kuaya, dia jaga daripada awal. Bahkan kalau tukar masuk dia, dia cek kuku dengan pakaian khusus nak makan, kerana nak makan untuk kesihatan fizikal. Bersih lebih pada orang Islam. Bagaimana ayat ni kata tu dia nikmat, menikmati rezeki Allah tidak ubah seperti hayawan tu? Apakah konteks ayat ini merujuk pada orang kafir ni makan cemar? Tak, bersih pada kita. Jadi hak kata seperti hayawan itu apa maksud? Apa maksud sebenarnya? Mana orang yang bukan Islam dengan kehidupan mereka itu, sebenarnya mereka menikmati nikmat Allah ini tidak ubah seperti hayawan menikmati nikmat Allah. Apa maksud dia? Jelas daripada kalau kita bandingkan, kita teli dengan ayat surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, jelas yang dimaksudkan dalam ayat, dalam surah Muhammad ayat 12 ini, mana seseorang manusia itu kalau dia menikmati nikmat Allah di muka dunia ni tidak seperti yang Allah kehendaki, itu tidak ada beza dengan hayawan. Hadirat, hayawan bila dia makan dia berok. Ha, ada manusia makan tak berok? Berok betul lah. Lepas tu binatang pun dia makan, ada hak siapa satu takak tak boleh makan dia, penuh dah tangki dia tu, tembolok dia tu. Manusia pun gitu juga, silap makan cerah buruk, kamir pun cerah buruk. Sama baik, tak ada beza. Mana beza dia? Di sinilah orang panggil ibadat. Jadi seseorang yang beriman tu, semua cara dia ada kaedah, nak makan ada kaedah, bahkan penyediaan makanan pun ada kaedah halal. Ha, tu orang kafir tak kira. Lepas tu kebersihan dikaitkan dengan iman, lengkap hadirat. Hidup berkeluarga boleh hanuk, ada tok tua, semua orang tidak Islam pun ada. Jadi beza kita dengan dia dari sudut ubudiyah. Ubudiyah itulah sebenarnya yang kita nak jelah dia, supaya kita faham model tu. Baik. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ni, biarlah saya ambil masa sikit lagi saja. Gua masa kita lepas maghrib ringkas. Tak apalah. Sikit-sikit pun tak apa, asalkan boleh wakil, boleh kilah wakil. No, biar kita faham. Hadirat, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dia pernah sebut buat kenyataan dalam bab ubudiyah ni. Cuba tengok kata-kata dia. Ulama kita ambil kata-kata dia sebab ulasan dia sangat menarik. Misalnya dia sebut ni dalam konteks ubudiyah. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawa tujuan yang dimaksud daripada diciptakan, atau tujuan Allah ciptakan manusia itu adalah untuk beribadat kepadanya. Beribadat kepada Allah itu merupakan kesempurnaan cinta kepadanya. Mana kita, bila kita ibadat kepada Allah, itu merupakan satu tanda yang paling sempurna sebagai tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah cinta untuk diibadati, Allah ni dia nak kita sembah dia. Begitu juga Allah sebut dalam, kita akan jumpa akan datang dalam banyak riwayat, Allah arah supaya kita puji dia. Allah nak kita sanjung dia. Allah nak kita puji dia. Dan bila kita puji dia, Allah ajar pula melalui hadis, Nabi ajar cara puji Allah lagu mana. Cara puji Allah lagu mana? Ha. Disebut. Hatul hak panggil zikir-zikir doa, semua tu cara puji Allah. Jadi maknanya apa yang dikehendaki oleh Ibnu Qayyim dalam kenyataan dia, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala ni salah satu bentuk ubudiyah kepada dia, kita puji dia. Sebab tu Nabi ajar cara puji. Dan bahkan dalam hadis Nabi kata, aku sebenarnya tidak lebih pandai untuk memuji Allah melainkan bila Allah cerita sendiri bagaimana dia suka dia dipuji dalam bentuk yang macam mana. Misalnya dalam riwayat Bukhari hadis ni, Nabi ajar kepada kita bila kita nak puji Allah, nak puja Allah, nak sebut perkara-perkara yang Allah suka, Nabi ajar cara, perkataan pun Nabi sebut. Misalnya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu sangat besar. Dalam riwayat, tak silap sayanya hadis terakhir dalam Bukhari, boleh cek tengoklah, kalimatan habibatan indallah tu kan. Nah,
Saqilatan fil mizan, khafifatan khafifatan fil lisan wa saqilatan fil mizan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Nabi kata dua kalimah yang kalau kamu sebut, yang mana dua kalimah ni paling Allah cintai, paling Allah suka bila hamba dia sebut. Ringan saja sebut pada lidah, tapi bila ditimbang di mahkamah Allah, di neraca Allah, di mahkamah Allah, di mizanullah, dialah paling berat. Apa dia? Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hatu Nabi ajar Maha suci Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dengan memujinya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, Maha suci Allah, Tuhan yang maha agung. Ringkas saja. Tapi Nabi kata inilah yang paling Allah suka. Baca ni lah hadirat. Baca ni, jangan baca lain. Terus hadis sahih. Ha. Orang kata masalah tak boleh nak nari lah ustaz. Engkau pendek doa. Nak nari lagu mana? Eh kalau mu nak nari gila ni tak usah mari dekat sini. Ha, kita ayat gitu lalu. Gi jauh nak nak nari. Apa hal bahasa muda. Kau nak nari gi jauh gitu tempat lain. Ini bukan tempat nari nak agama ni. Ha. Hatu jelah dah. Ni doa ambil lain. Tak kena dalam hidup agama tak kena sedekah ya tak kena. Umat Islam dia kena jelah hak mana hak Nabi. Jangan duk khabak tak tekan. Nabi sebut tu. Hak ni dalam syarah hadis buk kita boleh baca berapa banyak yang kita nak baca. Kita boleh baca ketika mana yang kita nak baca. Tidak ada had bilangan. Tidak ada had masa. Ha, boleh baca. Jelah daripada Nabi. Subhanallah wa bihamdihi. Tak payah apa, ingat selalu. Ha. Kecuali kita ni sudah tercalar akidah kita, kita menganggap bahawa ada lagi kata-kata wirik-wirik yang lebih baik daripada yang Nabi ajar. Sebab itulah puak-puak dajjal yang wujud di muka dunia sekarang ni, dia telah membuat satu konsep yang sangat bahaya dalam agama, iaitu bermimpi bertemu Nabi, yaqazah dengan Nabi. Sebenarnya dia nak mengambil ibadat lain. Tu sebenarnya hakikatnya. Tidak. Buat apa di promosi mimpi Nabi? Buat apa dipromosi yaqazah dengan? Buat apa? Untuk apa tujuannya? Nah, buat apa? Cuba ya. Nak menggu Nabi mari. Mimpi nak hari. Apa mimpi untuk dia? Secara logik kita akan fikir, tak okey mari saja acak kali mari teh. Kalau kita sepo kita pergi mari orang cuma juga mari. Sekok-kok bawa-bawalah bawa lima. Bawa apa ke? Bawa sekut tak bedah. Ha, biar padan mari tu. Ni jumpa nak menggu jumpa orang dia. Acak ya jumpa orang dia. Ah ha, mula-mula jumpa lepas tu dia. Ha, orang kita boleh percaya tu. Boleh percaya tu. Ha, ni zikir ni saya terima direct per Nabi. Buat majlis besar di Jawa Timur, di Jawa Timur. Majlis besar, puluh-puluh ribu hadir. Karena nak mengijazahkan satu wirid yang paling latest, yang paling terkini yang diberikan oleh Nabi kepada seorang guru tarekat. Besar-besar hadir-hadirat. Mari daripada Yaman. Kejut kita tengok Allah kata bahaya. Cuba fikir. Ah, bahaya hati-hati ni bahaya. Maknanya agama kita sedang diceroboh sekarang ni. Cuma orang kita tak berasa tu. Sebab apa? Sebab dia kena banyak butir dan dia terlepih jadi kebah dah otak tu. Dia telan banyak butir lebih kalau gitu. Jadi pelik apa? Dia apa pelik? Dia pelik kita. Ai pelik bagi lagu ni. Dia pelik kita. Rupanya dia sebar dah otak tu. Sebar dah otak tu. Patut orang agama apa pergi Jawa Tengah pula pun sebar juga. Tak kelih ke masyarakat ni nak rasa dah. Masyarakat duk terima satu ajaran lain dah. Oh tak apa lagi, tak sesak lagi, tu tak masih khilah lagi. Orang lagu ni hati-hati lah. Kegerai kot ada kata itu tak? Eh? Oh gitulah. Ada tak sambung diri lah ayat tu. Tapi kat kita bahaya hati tak. Masyarakat terima dah ajaran lain ni dalam agama ni. Tinggal ada hak Nabi setengah-setengah. Doa mahal lain, siapa jam. Sebab bini dia kata, nak main subuh kena akak. Ni, krem ni. James Crane ni. Nah, apa tu? Kuat doh doa amal zikir tu 2-3 jam. Kalau eh tak sanggup baca setara tu. Sebenarnya fenomena ni sangat bahaya. Dia boleh tinggal agama akhirnya. Cuma tidak atas nama murtad. Dia tak nampak murtad. Tinggal agama dalam keadaan tidak murtad ni lagi bahaya. Sebab dia tak sedar. Dia telah jauh daripada Nabi SAW. Oh tu bahaya tu. Pelik sungguh tidak. Kok Nabi je lah banyaklah hadis kalau kita jumpa dalam hadis-hadis zikir-zikir Nabi ajar. Baik.
yang terakhir saya sebut, biarlah hadirat ni sikit lah kita sebut, cuma hadirat pemahaman tu. Baik, saya nak katanya gini dah, kalau dalam kitab kita akan jumpa ulama kata, baik, katakanlah kita ni jenis orang kapur, jenis payahnya, kita nak amal hak mana? Orang panggil wirid harian. Kita nak apa? Tak ingat Rabbana atina pun tak ingat, katakanlah ha, nak hak mana? Semua ulama kata baca Quran. Awak ingat mana Quran? Awak baca. Masalahnya hadirat, Quran ni tak ingat pun tak apa, sebab dia boleh tengok Quran. Imam Syafi'i dia kata walaupun dia ni hafal Quran kecil ke hafal Quran, Imam Syafi'i ni dia lebih suka bila baca Quran dia akan tengok Quran. Imam Syafi'i ni dalam satu kenyataan dia kata dia lebih suka bila dia baca Quran, dia memegang mushaf, dia baca Quran dalam keadaan mata dia, tangan dia semua tertumpu pada Quran. Kerana ini pahala lebih lagi. Kalau kita ingat kita baca boleh pahala, tapi dia pahala lebih lagi bila kita pegang Quran, sebab kita melibatkan banyak anggota kita. Hak tu sebenarnya. Dan Imam Suyuti kata tidak ada satu, katakanlah Nabi ajar doa nak banding dengan Quran, lebih Quran lagi, lebih Quran lagi. Tidak, sebab hak Nabi ajar tidak betul daripada Nabi, memang sah kita boleh hamal. Tapi kalau nak banding, apakah kita boleh kata wirid yang Nabi ajar subhanallah sin boleh 10 pahala? Tak boleh, itu Quran je. Tak boleh kita nak kata ke hadis Nabi subhanallah sin ba ha alif nun 5 huruf dah 50 dah tu, tak kira lagi penghayatan mana, tak kira lagi penghayatan hati dan sebagainya, tak kira lagi. Itu tak boleh nak kata gitu pada hadis Quran ya, boleh. Tiba-tiba pergi ambil hak lain lagi hadirat dah untuk amalan tu, tak kena banyaklah umat Islam. Jadi sepatutnya mana pihak berwajib tu dia kena buat satu promosi besar-besaran tu, promosi menolak ajaran ini sepatutnya, sebab umat Islam kita sudah ambil terima aja, terima amalan lain dah ni. Berat dah tu. Siapa begitu sekali tu? Ada hadrat bakal di sini tak tahu lagi ni noh. Boleh ada setengah tu tahu tu. Setengah-setengah tempat tu buang dah. Nak pelajar hari dia biasa di sekolah. Ada beberapa buah sekolah. Bila pelajar itu dia beratur nak masuk kelas dah. Dia ada ke speka di di sekolah ni ada speka. Dia baca yahanan ni. Tak baca dah. Quran tak baca dah. Apa ni selawat-selawat Nabi ajar, tak baca dah Asmaullahul Husna. Dia bahaya yahanan tu. Beberapa buah sekolah. Dan saya pergi di di kawasan Klang, Meru, Klang dia dekat dengan Meru, kawasan dia lah tu. Ada selepas kuliah tu ada seorang apa ni hadirin itu cium sebut pada saya. Ada kata ustaz, dia sahabat dia atas kereta tu dia nak gata anak sekolah tu, dia latih anak dia selawat ya hanana sampai ke sekolah. Baik, kita tengok oh, apa molek juga tu. Hadirat, kita faham ke tidak? Bila kita ambil waktu kita tinggal ada hak Nabi. Tinggal hak Nabi ambil orang lain. Kita tak persaah kata-kata dia tu molek, kita tak saah. Tapi hak mana orang panggil hak Nabi, hak ada sanak, hak orang panggil hadis, hak mana? Siapa jadi tinggal? Berjaya lah pokok waktunya. Sebenarnya pokok waktu dia mari terhadap sebenar hakikat sebenarnya. Tak kira lah kita tak besar niat dia, tetapi yang berlakunya macam mana? Bila terima tu, tinggal hak Nabi. Tinggal hak Nabi. Hak Nabi lebih pada cukup. Lebih pada cukup hati-hati. Lebih pada cukup. Tak teramal dah kita. Nah ni. Saya sebut ni sebab apa tu? Ini maksud ibadat ni. Bila kita ambil orang lain, Tuhan tak suka. Tuhan tak suka kita ambil. Dia naknya kita ambil orang Nabi dia. Sebab itu utusan dia rasmi. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini bukan ayat pengasih ni. Jikalau kamu betul-betul cinta Nabi, Allah arahkan Nabi sebut ayat ni sebagai wahyu. In kuntum tuhibbunallah, jikalau kamu benar-benar cintakan Allah, fattabi'uni, mukna ikut aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, barulah Allah cinta pada kamu. Jadi dalam ayat ni adalah satu poin yang paling besar. Kita boleh dapat cinta Allah kalau kita ikut Nabi. Jelas daripada ayat ni. Terang, seterang bulan purnama. Ha, jangan sensitif pula saya kata gitu. Ha, dia kata mana sebut bulan-bulan ni? Oleh kira lah ni hati-hati tak? Oh, kita kena nyakit pelik. Dia kena nyakit pelik lah ni. Ya, kena nyakit pelik. Dia go lah tapi kak. Saya kena dah ni di masjid. Sebab kita lah ni duduk sebahan. Ha, dia bunyi lah. Mereling orang kita dengan malik lagi. Seluruh sikit dah tu. Kita faham lah maksud tu. Bunyi pasal Kelantan tu. No, kita, ay, kata berat lah. Kadang-kadang orang kita ada, kadang-kadang selingan dalam kuliah. No, kita pun kejut. Oh, kata bahaya Muslim ni.
Bahaya Muslim ni. Satu yang boleh pernah mudak dia kata, gerhana dia. Bahaya dengan jari tua ni. Kita penung, oh kita nak hilaf fokus ikut mentang. Wanu berat ni memikir umat Islam. Tak kena hak wiri hak ni pun tak tahu jenis otak lagi ni. Berat hadirat. Sebab tu hadirat kena ingat, kita ni dalam ngaji agama ni hadirat, kita kena jelah daripada sumber dia. Mesti ambil daripada sumber dia yang jelah. Hadirat nak zikir, okey, lagu mana Nabi zikir? Ha, pergi direct pada hadis. Ambil waktu hama waktu biar berok gitu hama tu. Ni dah. Lu ambil orang lain pelik semua. Ha, bahaya dia. Bahaya. Eh. Yang kita heran, satu perkara yang menjadi keheranan, bukan saya hari ni, ulama kita hari. Bukan ni, bila ada orang tanya saya dalam satu kuliah, dia kata, ustaz, saya nak tanya ustaz, ni terbaru ni, kenapa umat Islam jadi tinggal hak Nabi? Dia tahu dah itu bukan hak Nabi, kenapa dia ambil juga? Payah kat lah nak jawab tu. Kalau nak muda, ke jahil. Tu kita, jahil apa? Ni setengah tu PhD tu ngaji. Sebab itulah hadirat, Allah sebut apa ni, Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Rupanya dia ilmu ni hadirat, bila seorang boleh ilmu tidak bermakna dia faham agama. Sebab tu dalam kenyataan itu, sesiapa yang Allah nak dia baik dalam agama, Allah beri dia faham mendalam. Walaupun dia tidak alim, tapi pemahaman dia itu mendasar sampai kepada maksud agama. Seperti mana sahabat Nabi. Tetapi setengah orang tu alim, yang kira dah tulis kitab, sampai setengah 25 buah kitab dah tulis. Tetapi kita tengok cara dia, amalan dia teruk. Ini ujian. Tuan-tuan Nabi sebut. Kalau hak jual abad gagah sebut pula, dia kata penyakit datang tak menentu, tak kena mertua, kena menantu. Betul juga tu. Dia tak kira siapa kena. Sebab tu kita hadirat dengan nak menghadapi ajaran salah ni, dia tak erok dengan cerdik kita, tak erok. Dia kena dengan agama, kena berdoa dengan Allah Subhanallah. Kalau kita nak hadapi, sebab hakikat syirik, hakikat sesat ni syaitan hakikat ni. Tak erok kita nak guna akal kita hak cerdik ni, tak erok. Sebab terbukti orang cerdik pun jadi sesat. Kasih Ahmad tu PhD tu, Doktor Kasih Ahmad tu. Sesak gitu. Waktu wallahualam lah, bila dia menghembus nafas terakhir lagu mana, wallah serah Tuhan. Kita tak tahu. Tapi setara tu, semua kata sesak, kita dengar apa kita kata sesak. Ha. Mengucap sa ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah tak ada. Ha, jelas sebut. Ha, jelas sebut hadis. Tak sesak lagi tu. Dia tak pakai hadis, dia pakai Quran. Quran tak ada sebut tu dia kata. Ha, berat song Quran. Ngaji wano jelah ke kita Quran sebut tu Muhammad Rasulullah. Dia kata hak sebut tu memang wama Muhammadun illa rasul sebut, tapi hak tu bukan dalam ucap tasyahud. Jauh kita nak jawab ni hak orang panggil mengucap dua kali syahadah tu, kita kata hadis bunyal Islam tu. Dia kata kita nak pakai Quran. Dia tak sempat pakai hadis, sebab tu kata dia ni anti hadis tu. Tu profesor tu orang kapur kita, tak kena nyakit tu. Tapi kena kerja. Nak apa? Awal kapur kita dia ada nyakit lain pula. Atau kita bincang dalam bak kata. Dia nyakit ni banyak hadir. Dia nyakit ni banyak. Na'udzubillah min zalik. Dia kena ni bila dia sudah menjadi satu akidah, keyakinannya dia sanggup mati kerana ajaran tu. Sebab tu jangan jadi siapa jadi akidah. Akidah ni keyakinan betul. Dia yakin betul. Sudah hadir nak buat payah ni. Dia tak boleh jawab apa dia senyap. Jadi kita kecek dia sebab kecek tu kayu. Kaunselor tu pakai balik bodoh gitu. Dia senyap, awak tak reti, klik kau kawan tu. Lepas tu nak kaunselor, nak kaunseling lagu mana, orang lagu ni. Dia tak akan lepas aja sebab sudah menjadi akidah. Paruk hadirat. Gitulah hadirat. Jadi insyaAllah dalam pengajian kita ni, 67 bab ini hadirat. Mana kita macam tajdid, kita memperbaharui, mengukuhkan kembali akidah kita dalam bentuk tazkirah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya hadirat ada kitab ni lah. Sebaik-baiknya. Mungkin boleh rujuk dengan Abang Azmi lah. Sebab dia ada sahabat dia yang boleh tolong urus kitab ni. Sebaik-baiknya adalah. Jadi selepas ni saya akan guna kitab ni. Walaupun saya tidak baca semua, saya petik poin-poin
Dan insyaAllah kita boleh buka perbincangan kita dalam bentuk muzakarah, dalam bentuk sahaja awak, selepas daripada ni lah. Ha, begitu hadirat. Ha, cuma malam ni tak ada dah kalau nak tanya pun untuk selepas ni. Ha, kita akan buka saya sahaja jawab perbincangan lah. Supaya naknya biar hadirat biar kemah sungguh lah dalam akidah. Jangan tersalah. Sebab hal ni, dia salah hal ni, dia tak serupa dengan salah hal lain. Sebab ni, salah hal ni hadirat dia kesal dia sampai hari akhirat. Orang salah masa sekat cipuk gitu ya. Salah ni berat, dia boleh membawa kesan yang sangat negatif di hari akhirat. Ni salah beragama ni. Ha, gitulah hadirat. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Aku lakau lihadha wa astaghfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.